Kembali lagi bersama Crypto Kisaran News. Kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana caranya mining di Storm Gain ya, Storm Gain. Storm Gain ini cloud mining yang mengasih reward awal buat setiap orang yang membuka akun di sini dengan mendapatkan beberapa Bitcoin, 0, sekian Bitcoin yang nilainya sekitar 10 dolar. Oke, 10 dolar ini dapat kita gunakan sebagai mining awal di broker Storm Gain. Oke, jadi kita pastikan linknya kalau Anda punya desktop atau kalau punya Android juga bisa ya, desktop kita pastikan. Setelah kita pastikan, kita klik, maka kita akan masuk ke Storm Gain ya, Storm Gain. Seperti ini. Oke, lalu kita buat create akun. Kita buat akun baru ya. Jadi di sini dibilang kalau kita buat akun baru kita akan menerima 3 dolar bonus ya di crypto miner akun. Kita create. Kemudian kita masukkan email kita. Ya, jadi emailnya bisa banyak macam, apa saja boleh. Jadi kalau misalnya saya masukkan email saya pas. Oke, saya masukkan email. Kemudian kita masukkan nomor HP. Jadi bisa HP yang kita pakai sehari-hari, ya. Kita masukkan HP. Oke, setelah kita masukkan nomor HP, kita buat passwordnya ya. Contoh password di sini. Oke. Kemudian kita ya continue. Sip pun boleh. Oke, setelah kita continue, kita klik captcha-nya. Jadi permintaannya di sini misalnya pesawat terbang, maka kita klik yang pesawat terbang ya. Pesawat terbang kita klik. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita verify. Oke, kalau berhasil langsung continue. Oke. Setelah kita continue, kita masuk ke dalam akun Storm Gain ya, Storm Gain seperti ini. Jadi bagaimana cara mendapatkan investasi miner tadi yang cloud mining yang dapat kita 10 dolar? Kita klik yang di sini ya. Yang di sini adalah try our new Bitcoin cloud miner on mobile phone and earn crypto. Jadi bisa cloud minernya bisa mobile phone. Jadi bisa di Android ya, bisa di Android. Lalu kita klik. Kita klik, maka kita dapat bonus pertama itu 3 dolar. Kemudian selanjutnya kita dikasih mining aktif selama 4 jam. Jadi kita klik aja yang ini. Klik. Kita klik, lalu di sini ada captcha lagi. Yang ditanyanya adalah train, berarti kereta api, maka kita klik kereta apinya. Kereta apinya kita klik. Oke, sudah kira-kira tidak ada, maka next. Selanjutnya di sini train lagi kereta api.
Maka kita klik kereta apinya. Kita perhatikan kalau sudah tidak ada yang lain, maka kita verify. Oke, ini juga belum lancar, maka yang di sini motorcycle ya, motorcycle. Jadi motorcycle yang diklik. Oke, saya rasa sudah tidak ada. Kita next. Kemudian di sini motorcycle lagi. Motorcycle. Oke, verify. Oke, kalau sudah berhasil, maka Anda sudah dapat 3,51 dolar ya. Kalau mau menyebarkan linknya ke teman-teman yang lain juga boleh, copy linknya kirimkan lewat WA atau lain sebagainya. Oke, begitulah cara untuk mendapatkan Bitcoin awal senilai 10 dolar. Oke, nanti kalau kita pingin trading atau exchange, jangan lupa ya, sebelum nanti kita misalnya mau withdraw ya, withdraw kita harus masukkan wallet ya. Kalau masukkan wallet, nanti tinggal pilih koin mana yang mau diapai ya, yang mau dijadikan untuk tempat transfer, sehingga nanti bisa selesai ya miningnya. Oke, jadi di miner ini nanti kita ketahuan setelah 4 jam ya, karena di sini waktunya batasnya hanya 3 jam 4 jam, maka nanti kita dapat tergantung harga Bitcoin apakah kita sampai di 10 dolar. Kalau sampai di 10 dolar berarti kita bisa trading nanti di sini ya. Bisa trading. Kita beli yang mana yang mau kita beli? BTC atau yang lainnya atau Bitcoin ini ya. Di sini ada Bitcoin. Pilih yang lain juga boleh, misalnya ini Tether USDT. Kemudian yang lain mau sell atau buy. Oke, itu saja tutorial untuk mendapatkan Bitcoin gratisan. Sebagai informasi bahwa kalau Bitcoin gratisan ini cenderung ya, kita harus akui bahwa dia cenderung scam. Jadi kalau bisa manfaatkan hasil gratisan saja untuk trading. Kalau gagal ya kita terima. Kalau berhasil alhamdulillah. Jadi karena sifatnya memang cenderung scam ya, cenderung scam. Tapi untuk trader pemula ini cocok untuk belajar mining dan trading. Demikian info dari Crypto Kisaran News. Nanti kalau bisa kita coba nanti cek untuk apakah dari Strom Gain ini bisa juga di withdraw. Terima kasih telah melihat video ini. Kita tunggu video-video selanjutnya.